Halo teman-teman, jadi di video kali ini baru beres belah mesin karena gigi rasio bermasalah di gigi limanya. Videonya sempat saya upload di Reels sama TikTok. Rasio gigi limanya macet kayak gini nih. Padahal indikatornya netral. Posisi botolan rasionya juga udah netral, tapi pas kaki 4 koplingnya diputer, kok berat begini? Bannya juga ikut muter. Kayaknya rasio bermasalah nih. Akhirnya mesin saya belah dan feeling saya benar. Ternyata masalahnya gear rasio 5 yang seharusnya free kayak gini, malah kegencet sama gear rasio 2 yang fix sama asnya. Nah, setelah rasionya diganti, ini saya mau coba tes jalan santai aja. Kira-kira dia masih bermasalah apa enggak? Harusnya sih udah enggak sih. Rasionya kemarin saya ganti copotan dari temen. Ini saya coba mau isi bensin aja guys. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, aman. Kemarin itu kalau ngoper gigi satu dia, bentar, kalau dia netral itu ban belakang kayak masuk gigi gitu. Terus begitu jalan kayak berat banget pas di gigi satu. Ternyata ya emang bener itu rasionya bermasalah gigi 5 ya. Mana nih pertama kan? Ya jadi kayak gitu, gigi satunya nyangkut gitu kan, jalannya tuh kayak berat banget. Berarti waktu masih bermasalah itu guys, gigi satu masuk, gigi lima masuk gitu kan, gitu kira-kira. Pusing juga sih kalau ngebahas si rasio itu ya, putaran-putaran rasionya. Nah ini baru beres banget nih motor, jadi kayak sayang gitu buat digas-gasnya. Gak apa-apa lah ya, namanya buat seneng-seneng motor.
kiri lancar ini. Kiri dah. Oke, sekian dulu videonya. Macet. Ah.